guys, video kali ini saya akan mencoba menyemir rambut saya, mewarnai rambut saya menggunakan Miranda, sampo Miranda. Ini warna kuning kemasan. Jadi saya akan mencoba mewarnai rambut saya. Gimana tutorialnya? Nonton terus videonya. Bahan yang perlu kita siapkan yaitu satu buah semir Miranda atau merek lainnya, nggak apa-apa. Satu lepek buat mencampur semirnya dan sikat gigi bekas buat mewarnai rambut dan satu kresek buat nanti itu dibuat di kepala gini guys. Jadi nanti kita ambil sedikit-sedikit lalu kita semir. Gimana tutorialnya? Tonton terus videonya. Oke guys, kita coba pakai kresek di kepala semirnya. Oke guys, ini jadi udah aku cabutin sedikit rambut saya dan sekarang waktunya mewarnai. Oke, gimana warnanya? Lanjut saja, langsung kita warnai. Oke guys, setelah semirnya merata kita tunggu sampai 45 menit. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai 45 menit. Oke guys, ini sudah saya buka. Nah, semirnya udah jadi nih, waktunya untuk kita bilas. Jadinya untuk bilas rambut, gimana jadinya? Let's go. Oke guys, karena kemarin udah larut malam, jadi aku bikin video penutupnya hari ini. Ya, ini dia hasil dari pewarnaan kemarin. Seperti ini rambut saya agak pirang ya guys, jadi warnanya agak tercampur sama rambut. Yang ini kebanyakan ini guys, tapi gak apa-apa, lumayan. Rambut saya agak keriting ya, jadi
Jadi begitu saja video dari saya, semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat. Oke, tunggu video saya selanjutnya, saya akan membuat video semenarik mungkin. Terima kasih telah menonton. Ciao.